Abang dulu. Jenazah keluarga Reinhardt beserta istri dan ketiga orang anaknya dikebumikan sekaligus di tempat yang sama pada Sabtu 23 Juni 2018 di Pemakaman Umum Seitemiang, Batu Aji. Pihak keluarga Pak Pahan meminta agar seluruh jenazah diberikan satu tempat dan keluarga korban juga diberi kesempatan untuk memberikan penghormatan terakhir dengan menaburkan bunga dan tanah secara bergantian. Selamat jalan. Pulang ke rumah Bapak di surga. Biarlah kita ketemu sampai akhirnya. Bapak Ibu Saudara yang bisa menaburkan pasir. Suasana semakin haru ketika peti mulai ditutup dengan tanah. Isak tangis keluarga pecah dari keluarga Reinhardt Yosua. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.